450 prajurit yang berangkat, harus 450 prajurit juga yang kembali di sini. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia dan apa khabar anda orang Malaysia? Bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng sekali guys. Bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan untuk anda semua. Okay guys, pejam celik ya guys. Hari ini hari raya yang pertama. Selamat hari raya kepada anda semua yang umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia dan di Malaysia serta Brunei dan Singapura. Saya ucapkan selamat hari raya. Okay, sebelum tu saya nak ambil kesempatan ini di sebenarnya hari raya yang mulia ini, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada anda semua dan saya memohon maaf sepanjang saya membuat reaction ni saya ada tersilap kata, tersilap cakap ataupun tersentuh hati anda-anda yang mendengar video-video yang saya reactionkan untuk anda. Bagi anda orang Indonesia, saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya membuat reaction ini ada menyentuh hati dan perasaan anda semua. Dan di Malaysia, Singapura dan Brunei, saya juga mohon maaf kepada anda semua. Saya harap anda maafkan saya. Dan kita kosong-kosong guys, kosong-kosong ni selalunya orang Malaysia selalu guna guys. Kalau dah minta maaf, jika kita dah minta maaf kepada sanak saudara dan kepada siapa-siapa ataupun kawan-kawan, kita suka cakap kosong-kosong. Maknanya kosong-kosong lah, tak ada dosa lah antara dia dengan kita dan kita kepada dia lah. Begitulah, biasalah zaman sekarang, macam-macam cara nak minta maaf. Tapi yang penting kita minta maaf kepada teman-teman kita, sanak saudara kita, pakcik-makcik kita dan terutama sekali kepada ibu bapa kita yang sentiasa kita ada melakukan dosa tanpa kita sedar. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel khusus militer guys . Okey, katanya di sini pasukan sniper hantu lawan OPM Papua. Wow, tak habis lagi kisah tentang cerita OPM Papua ni. Dan saya pun tertarik pada satu video ni dan saya rasa ingin untuk reaction bersama dengan anda. Okey guys, tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okey guys, jom. 2000 years later. So okay guys, jom kita sama-sama tonton. 1 2 3. 450 prajurit yang berangkat, harus 450 prajurit juga yang kembali di sini. Halo sobat barbar yang tidak suka pertama ya. Nah, banyak pertanyaan, mengapa tentara Indonesia sulit untuk membasmi habis pasukan teroris KKB? Yeah. Apakah pasukan KKB ini dibantu oleh barang gaib-gaib yang sehingga pasukan KKB atau OPM ini sulit untuk dilumpuhkan? Ya yeah, guys ya, tak tahu mungkin ada tangan-tangan gaib yang membantu guys. Setidaknya ada tiga hal yang membuat KKB atau OPM di Papua sulit untuk ditumpas. Salah satunya dikarenakan adanya faktor taktikal geografis yang lebih sulit dan menantang ketimbang faktor KKB itu sendiri. Jadi kemampuan tempur teroris KKB atau OPM itu sebenarnya biasa-biasa saja bos. Tetapi karena situasi geografis di Papua, itu membuat mereka lebih kuat bertahan daripada pasukan pemukul dari tentara Indonesia dan Polri yang mengejarnya. Sudah biasa dengan tempat mereka tapi sendiri ya. Bahwa tentara Indonesia dibekali kemampuan hidup di dalam hutan. Dan pemimpin pasukan setan berharap 400 pasukan setan ini akan mampu melumpuhkan pasukan teroris KKB atau OPM ini. Baru sikit je hantar guys, 400 lebih saja. Menurut badan Indonesia ada berapa juta askar. Masih adanya perlindungan yang diberikan oknum toko-toko lokal setempat kepada anggota teroris KKB atau OPM. Anggota KKB atau OPM diberikan tempat perlindung di wilayah-wilayah adat sehingga hal itu memberikan perlindungan ketika mereka tengah dikejar oleh aparat keamanan. Ada beberapa oknum toko-toko yang sudah tertangkap. Misalnya kemarin ada satu oknum pendeta ternyata menyuplai keamanan senjata untuk teroris KKB atau OPM tersebut. Jadi ini adalah problem juga karena di sana masih ada oknum toko masyarakat adat yang masih melindungi orang-orang OPM atau teroris KKB tersebut. Dan ini adalah salah satu penyebab susah untuk melumpuhkan pasukan KKB. Ya, KKB. Nah, 400 pasukan John Diff Garuda yang berjuluk pasukan setan ini masih mengejar teroris
KKB tersebut. Pasukan setan ini memiliki sejumlah kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas operasi militer perang. Mereka juga memiliki kemampuan mengendus atau mencium musuh dengan baik. Dengan kemampuan itulah, Yonif Garuda atau dengan julukan pasukan setan ini hebat, ya? Dengan kemampuan yang dimiliki, hebat aska-aska kami yakin Indonesia satuan ini dapat menumpas kelompok separatis bersenjata atau teroris KGB di Papua. Nah, menurut intelijen admin ada banyak tim atau unsur yang dilibatkan dalam pemberantas kelompok KGB tersebut, seperti TNI, Polri, BIN, dan satuan tugas lokal dari Kodam setempat. Pengamat intelijen juga mengusulkan agar dikirimkan satu tim yang memiliki kemampuan lebih dari memahami medan-medan ekstrim di hutan Papua. Itulah taktikal tempurnya, perlu dikirimkan satu tim yang memahami benar, punya kemampuan vegetasi hutan-hutan lebat dan suhu ekstrim yang berada di pegunungan atau hutan Papua. Saya kira di situ ada pasukan khusus kita, Kopassus TNI. Saya kira bisa dikirimkan dalam bentuk perbantuan. Ya, dan jangan lupa kirimkan pasukan khusus sniper dari satuan Denjaka, Bos, ya. Pasukan Denjaka adalah pasukan hantu yang sudah biasa menguasai hutan lebat, pegunungan, dan laut. Nah, kemarin viral pasukan setan dan pasukan siluman yaitu Denjaka disebut-sebut tiba di Papua. Oh, udah sampai, ya. Benarkah pasukan Denjaka terlibat dalam operasi tersebut dan bagaimana kemampuan pasukan Denjaka? Pasukan Denjaka adalah pasukan hantu yang terkenal dengan operasi yang menyeramkan. Sejumlah video beredar. Banyak channel juga yang membahas bahwa pasukan Denjaka terlibat dalam menumpas kelompok teroris KGB atau OPM tersebut. Benarkah? Ya. Silakan simak video ini. Banyak channel abal-abal gitu kan yang memberitakan tentang pasukan siluman atau pasukan Denjaka telah tiba di Papua untuk melakukan penumpasan kelompok teroris KGB. Mereka sudah sampai di Papua, guys, ya. Si pasukan untuk menumpaskan OPM yang nanau tersebut disebut bakal ikut terlibat dalam penumpasan kelompok kriminal bersenjata atau teroris KGB di Papua. Dan KGB Papua yang kini telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Pasukan elit angkatan laut Denjaka sudah sampai di tanah Papua. Kekuatan satu Denjaka sama dengan 12 orang. Denjaka mempunyai kekuatan misterius bahkan bikin tentara Amerika gemeteran, bos. Denjaka pasukan siluman yang semua pergerakannya tidak akan disebarkan kepada publik. Denjaka pasukan siluman tidak gembor-gembor dan tidak akan diinformasikan ke publik juga. Jadi soal pasukan Denjaka dikirim ke Papua untuk menembus KKP itu berita tidak benar alias hoax, bos. Nah, lanjut. Bila pasukan khusus pada setiap negara dibekali ilmu, senjata dan fisik yang kuat. Di Indonesia, semua itu juga diterapkan di semua pasukan khususnya. Betul. Tidak hanya kuat fisik, ahli senjata dan pandai di daerah perairan dan pegunungan, Denjaka juga menjadi sangat disegani karena memiliki IQ di atas rata-rata orang pada umumnya. Di Indonesia, pasukan khusus disiapkan dengan kemampuan dan tugasnya masing-masing. Denjaka bukanlah pasukan yang sembarangan. Prajurit di dalamnya merupakan gabungan dari pasukan elit, TNI Angkatan Laut, Kopaksa, dan Taifif. Bahkan katanya dari ratusan prajurit yang mendaftar hanya 50 orang saja yang memenuhi kualifikasi penuh menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Pendidikan untuk bisa benar-benar menjadi seorang Denjaka tidaklah mudah, bos. Mereka akan mendapatkan pelatihan keras yang biasa dilakukan di Kawah Chandra di Muka, Situbondo. Selain harus kuat secara fisik, pasukan calon anggota Denjaka pun dituntut harus mempunyai IQ tinggi. Kenapa seperti itu? Ini karena pasukan elit Denjaka akan sering digunakan dalam masalah penyusupan di daerah operasi sehingga mereka harus bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun secara kelompok. Selama dalam proses pendidikan, calon anggota hanya akan mendapatkan teori di dalam kelas 20% saja. Selebihnya mereka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. Nah lo, ini karena mereka harus paham secara praktek bukan modal teori
yang nantinya akan sangat berguna untuk menjalankan misi rahasia secara sempurna. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan pelatihan dengan nilai sempurna. Mereka harus mendapatkan pendidikan super ketat dengan keras, melakukan penyusupan dengan terjun payung, bergerak dengan cepat di dalam laut, dan bertahan hidup di daratan maupun di hutan gunung. Sementara proses pelatihannya biasa dilakukan di alas purwo, tepat di tengah hutan. Mereka harus bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Tak jarang mereka memutuskan untuk berburu binatang buas seperti ular. Namun kalau mereka hanya mampu menangkap seekor monyet, maka binatang itulah yang akan menjadi santapannya. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Ada latihan udara yang harus dilalui para prajurit. Mereka akan melakukan terjun payung di atas udara. Mereka diharuskan terjun bebas pada malam hari. Tujuannya adalah agar bisa memberikan pelatihan pada mereka jika sewaktu-waktu harus masuk ke lokasi musuh pada malam hari menggunakan parasut. So okay guys, kita dah dengar tadi bagaimana pasukan-pasukan khusus ataupun denjaka ataupun banyak lagi TNI yang dihantar ke apa Papua guys eh. Katanya tadi lebih kurang 400 lebih yang sudah dihantar. Itu baru sikit saja yang dihantar ke sana. Sedangkan tentera Indonesia ada ramai lagi. So bila saya dengar tentang ceritanya bagaimana kekuatan-kekuatan denjaka, kekuatan askar-askar Indonesia, sangat gerun eh. Memang kita sangat salute lah kepada tentera-tentera Indonesia kerana mereka cepat untuk bertindak untuk menjaga keamanan negara mereka. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat juga untuk kami di Malaysia. Semoga kita semua dirahmati Allah, dan saya ucapkan selamat hari raya kepada anda semua di Indonesia, di Malaysia, Singapura dan Brunei. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin guys. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.